Baik, Bapak Ibu semua, kegiatan akan segera kami mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini kita Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan lanjutan kelas publikasi ilmiah ya. Harapannya dari kelas ini semua dari Bapak Ibu nanti akan terpublikasi di jurnal ilmiah nasional yang sudah kami siapkan. Di untuk hari ini yaitu di minggu kedua kita akan membahas mengenai metode penelitian, bagaimana cara menulis metode penelitian dan juga bagaimana cara merujuk dan juga bagaimana cara menghindari plagiasi dari suatu karya tulis ilmiah. Nah, harapannya dari materi hari ini, Bapak Ibu yang sudah menulis judul, kemudian sudah menulis pendahuluan, bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menulis metode penelitian dan memperbaiki sitasi-sitasi ataupun beberapa kalimat-kalimat yang masih kurang tepat atau masih berpotensi terindikasi plagiasi. Nanti kita akan bahas lengkap di sini. Sehingga kita akan bimbing step by step. Jadi yang awalnya kemarin kita bimbing judul sampai dengan pendahuluan, Bapak-Ibu nanti bisa melanjutkan sampai dengan metode penelitian. Kemudian di minggu berikutnya, kita akan bahas mengenai hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan. Sehingga ketika 3 minggu atau mungkin 4 minggu, Bapak-Ibu sudah tuntas, harapan kami tuntas dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah yang sudah Bapak-Ibu siapkan. Apabila tidak tuntas dalam 1 bulan, Bapak-Ibu nggak perlu khawatir, gitu ya, nggak perlu khawatir, dari kami tetap akan membimbing Bapak-Ibu tanpa harus registrasi kembali, sehingga terus kami akan bimbing sampai dengan tuntas, gitu ya, sampai dengan tuntas. Tidak ada niatan dari kami untuk memperlambat proses pembimbingan. Jadi agar memahami bahwasannya sesungguhnya ketika kami nanti memberikan suatu koreksi atau review itu semata-mata hanya ingin karya dari Bapak Ibu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Tidak ada niatan untuk memperlambat. Kalau andai kata niatan memperlambat kami lakukan, pastinya akan merugikan kami sendiri yang nanti akan menumpuk kegiatan kami. Begitu. Jadi kita sama-sama berkoordinasi dengan baik, Bapak-Ibu menyelesaikan revisi-revisi atau mungkin saran yang sudah diberikan oleh kami, tim reviewer, kami juga terus akan memberikan masukan, saran, sehingga karya tulis dari Bapak-Ibu semakin baik, kita sebagai manusia juga sama-sama mencari ilmu dari kegiatan yang sudah dilakukan ini. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Suwardi untuk menyampaikan materi metode penelitian. Ya, bagaimana mungkin dari Bapak-Ibu yang mungkin masih bingung dengan metode apa yang dilakukan, nanti akan dibahas oleh Pak Suwardi, dan juga bagaimana cara menuliskannya di sebuah artikel ilmiah. Untuk Bapak Dr. Suwardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Randi. Saya buka. Sebentar. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu di Zoom meeting pada sesi diskusi kita pada malam hari ini. Yang bagian pertama kemarin kita sudah bahas dari judul, kemudian Bapak Ibu sudah buat latar belakang dan saya lihat progresnya di grup itu sangat antusias dan itu adalah proses Bapak Ibu. Proses Bapak Ibu bagaimana menulis dari judul, kemudian mendapatkan ide sampai dengan menyusun latar belakang. Nah, dalam proses penyusunan sebuah karya, kalau kita ingat dulu ketika Bapak Ibu menyusun skripsi ataupun tesis, itu tidak ada tesis ataupun karya tulis ilmiah yang langsung ACC. Jadi ada proses dibimbing, kemudian poin yang salah kurang ini ditambahkan sedikit sesuai dengan teori ataupun idenya. Nah, sehingga proses itu akan kita jalani dan
Silakan Bapak Ibu, kami sudah stay di sini. Silakan Bapak Ibu fokus. Jika Bapak Ibu bisa fokus satu bulan, insya Allah artikel itu akan selesai. Karena setiap minggu kita sudah berprogres. Minggu pertama judul, kemudian minggu pertama itu judul dan latar belakang. Kemudian minggu kedua ini adalah metode. Kita akan menulis metode penelitiannya apa. Kemudian sedikit pengetahuan terkait dengan menulis kutipannya seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, untuk memberikan fokus kepada Bapak Ibu, mohon tidak menuliskan saya hadir ataupun Bapak Ibu hadir di Zoom meeting ini, karena saya menganggap Bapak Ibu semua hadir di sini dan untuk urusan administratif kami siapkan semua. Silakan Bapak Ibu fokus dalam ilmu dan penulisan artikel ilmiah. Khususnya pada malam hari ini kita akan bahas pada metode penelitian. Ya. Ini Bapak Ibu. Saya mulai dari model penulisannya. Dalam artikel ilmiah Bapak Ibu, bagian selanjutnya setelah pendahuluan ada judul, kemudian ada abstrak, pendahuluan. Bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Silakan Bapak Ibu yang pertama, silakan perhatikan di template jurnal yang kami sudah share dari awal. Nah, di bagian metode penelitian ini, dalam penulisannya, dalam sebuah artikel penelitian itu tidak lebih dari 10% dari jumlah lembaran halaman dalam sebuah artikel. Misalkan Bapak Ibu jumlah halaman artikelnya 10, pada bagian metode ini cukup jelaskan hanya ya setengah halaman saja Bapak Ibu. Cukup setengah halaman. Bagaimana cara menyingkatnya atau merangkumnya? Silakan Bapak Ibu tulis bagian metode ini dengan padat dan jelas tapi mencukupi. Nah, pada bagian metode ini silakan jelaskan metode penelitian apa yang Bapak Ibu pakai. Misalkan penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian tindakan sekolah atau penelitian eksperimen, pengembangan. Cukup sampai di sana. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas seperti itu. Kemudian jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan data sampai dengan menganalisis data. Jadi sangat sangat cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menjelaskan itu. Jelaskan terkait dengan metode apa yang Bapak Ibu pakai, jelaskan langkah-langkahnya Bapak Ibu mengumpulkan data dengan sampai dengan menganalisis data. Itu cukup Bapak Ibu tulis di bagian metode penelitian. Nah, kemudian di sini jika ada rumus gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan rumus statistik apa yang biasa digunakan kayak uji korelasi, kemudian uji T, uji faktor, itu tidak perlu ditulis Bapak Ibu karena rata-rata kami ataupun kita semua dalam bidang penelitian sudah paham atau sudah tahu maksud dari Bapak Ibu menggunakan metode apa. Apakah Bapak Ibu menggunakan kualitatif studi kasus, kemudian kuantitatif uji T, uji regresi dan lain sebagainya, itu sudah lumrah dan tidak perlu ditulis. Oke. Nah, itu Bapak Ibu untuk sedikit kriteria ataupun cara penulisan pada bagian metode penelitian Bapak Ibu di artikel ilmiah. Jadi kalau di artikel Bapak Ibu nanti cukup hanya ya setengah halaman deh, setengah halaman A4 atau yang Bapak Ibu kertas yang Bapak Ibu tulis sekarang. Nah, itu dari sisi penulisan. Kemudian kita coba lihat saja di artikel-artikel yang sudah publis. Ini saya berikan contoh-contoh lagi yang Bapak Ibu mungkin pernah melihat artikel ataupun jurnal yang sudah dipublikasi. Nah, jadi tidak banyak Bapak Ibu. Ini sudah publikasi di Mei 2020. Metode penelitiannya ini menggunakan PTK. Oke, ada lumayan banyak, hanya saja tidak banyak gitu ya. Jelas proporsionalnya
Dia menjelaskan menggunakan bagan, kemudian dijelaskan tahapan-tahapannya, sudah cukup sampai di sana. Kemudian ada lagi contoh artikel yang sudah publis di Mei juga ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen. Dia hanya menjelaskan sedikit saja, Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini intinya sebenarnya, menggunakan eksperimen, kemudian jelaskan bagaimana prosesnya, proses dari penelitian eksperimen itu, dari mengumpulkan data dengan sampai dengan analisis datanya, cukup sampai di sana. Jadi yang terpenting, Bapak Ibu, tidak muter-muter, ataupun tidak perlu berteori lagi sebenarnya. Ini sebenarnya kurang tepat, tetapi diperbolehkan. Yang penting, tidak terlalu panjang. Baik. Selanjutnya, saya akan share terkait dengan materi kita pada hari ini untuk mengetahui bagaimana penelitian, Bapak-Ibu, menggunakan penelitian apa. Kalau perkenalan sudah kita saling kenal dari kemarin, dan Bapak Ibu pada minggu ini kita akan coba fokus pada metode penelitian apa yang Bapak Ibu pakai, ya, jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, research and development dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dari sekarang sudah ada gambaran nih, oh saya nanti akan seperti ini misalkan. Tadi sudah Bapak Ibu tahu cara penulisnya. Kemudian komponennya apa saja. Sekarang silahkan Bapak Ibu akan tentukan Bapak Ibu menulis artikel apa nih sebenarnya. Apakah kualitatif, kuantitatif, ataupun R&D. Ya, saya mulai dari yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar karena Bapak Ibu banyak yang menulis PTK di sini atau PTS atau penelitian tindakan. Nah, ini salah satu jenis yang karena kita bahas di pendidikan ataupun yang kebanyakan yang guru-guru, yang pertama itu PTK atau PTS. Nah, kemudian ada best practice. Best practice ini bisa disusun oleh sama siapa saja, profesi apa saja. Kemudian penelitian kualitatif, kajian literatur ataupun penelitian literatur. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tulis pada metode penelitiannya, Bapak Ibu menggunakan metode apa nih? Kemudian ada kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Ya, ini beberapa jenis Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa tulis. Kemudian ditentukan dari sekarang metode apa yang Bapak Ibu gunakan. Apakah PTK? Apakah itu best practice, kajian literatur, atau metode dalam jenis penelitian kualitatif, kuantitatif yang lain. Ada yang istilah eksperimen, kemudian ada yang analisis faktor, kemudian ada yang Bapak-Ibu ada pengembangan, ya silakan. Bapak-Ibu mau ambil yang mana? Nah, sedikit saya ulas terkait dengan metode dalam penelitian tindakan. Apakah Bapak-Ibu menuliskan penelitian tindakan kelas ataupun sekolah, penelitian tindakan kepengawasan, dan lain sebagainya. Ini Bapak-Ibu, PTK ini bertujuan memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan PTS memecahkan masalah yang terjadi di tingkat sekolah ataupun lingkungan sekolah. Jadi dalam metode penelitiannya nanti, Bapak-Ibu, ini yang terbayangkan ataupun tujuan penelitiannya seperti ini dalam PTK dan PTS. Jadi silahkan disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu capai? Apa tujuan Bapak Ibu di penulisan artikel ini? Nah, jika itu PTK, silakan lanjutkan dalam model ataupun metode penelitian tindakan kelas. Nah, PTK atau PTS ini membantu guru untuk mengatasi solusi masalah terbaik. Jadi ada masalah yang Bapak Ibu hadapi, kemudian ada solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Itulah PTK. Khusus untuk di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu fokus pada metode penelitian tindakan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah, oh saya sepertinya PTK nih, karena ada saya akan terapkan sesuatu di kelas, khusus untuk pembelajaran.
kemudian saya akan menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Nah, berarti itu Bapak Ibu PTK. Kalau di sekolah, ada permasalahan Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu seorang kepala sekolah, berarti itu PTS. Nah, jadi setelah Bapak Ibu ketahui dalam apa yang Bapak Ibu akan tulis dalam metode penelitian, ataupun sudah menemukan yang menjadi metode penelitian Bapak Ibu. Nah, jadi isi dari Bapak Ibu akan tulis dalam metode penelitian itu, ataupun yang Bapak Ibu akan rancang dalam metode penelitian yang Bapak Ibu tulis dalam PTK ini. Nah, seperti dari pertama, dari masalahnya apa, kemudian siklusnya seperti apa, sampai dengan evaluasi dan refleksi. Ini sedikit kurang lebih pengantar untuk penelitian tindakan kelas. Yang bagi Bapak Ibu yang mengambil metode penelitian tindakan kelas. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah coba untuk ataupun ada gambaran terkait dengan judul-judul penelitian tindakan kelas. Ini contoh judulnya Bapak Ibu, penerapan Zoom meeting untuk meningkatkan. Nah, ini sudah jelas ada yang permasalahannya, ada yang Bapak Ibu terapkan dan untuk meningkatkan apa ataupun menyelesaikan permasalahan apa. Nah, kemudian upaya meningkatkan kemampuan bercerita bahasa Jawa menggunakan media. Nah, ini juga salah satu contoh dari PTK. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa fokuskan dari sekarang. Kalau memang sudah ada gambaran, oh judul saya mirip-mirip nih, berarti ini adalah PTK. Ataupun tujuan penelitian saya untuk memperbaiki kondisi sekolah, ataupun memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas, nah berarti itu adalah penelitian tindakan. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Silakan jika sudah menemukan, lanjut fokus kepada contoh ataupun artikel terkait dengan metode PTK ini. Nah, kemudian di highlight ataupun difokuskan kembali, cari metode penelitiannya PTK. Nah, kemudian lihat contoh-contoh artikel, kemudian cari metode penelitiannya pada artikel tersebut. Nah, itu di contoh. Nah, lalu yang kedua ada best practice. Bapak Ibu yang menulis artikel best practice, sekedar mengingatkan ataupun yang mungkin masih belum tahu apa itu best practice. Jadi best practice itu kisah ataupun cerita Bapak Ibu, cerita yang tersusun secara sistematis terkait dengan pengalaman, apakah itu inovasi, apakah ada sesuatu yang pernah Bapak Ibu terapkan yang menjadi kreativitas dan merupakan itu hal yang baik dan memiliki dampak. Nah, itu adalah best practice. Jadi tidak hanya guru, misalkan pustakawan juga bisa menulis best practice. Ataupun seandainya nanti Bapak Ibu membuat sebuah artikel terkait dengan best practice, inilah kisi-kisinya. Kisah Bapak Ibu, kemudian pengalaman Bapak Ibu yang terbaik pada profesi Bapak Ibu sendiri, nah, yang memiliki dampak positif, itu adalah best practice. Nah, pasti Bapak Ibu di sini sudah pernah gitu ya. Semua punya pengalaman. Nah, dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, coba Ibu ingat-ingat kembali atau Bapak Ibu ingat kembali, oh ini yang saya pernah lakukan dan itu adalah terbaik. Nah, itu Bapak Ibu bisa ceritakan secara sistematis, kemudian sehingga orang lain menjadi terinspirasi dari cerita ataupun dari pengalaman Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang menulis terkait dengan best practice, silahkan disusun ataupun cari artikel best practice. Jadi nanti siapa yang kira-kira yang mau ataupun yang sudah menulis best practice, silahkan cari contohnya ataupun bisa menghubungi admin yang kira-kira membutuhkan contoh kembali terkait dengan best practice ataupun artikel best practice. Nah, kemudian fokus pada metodenya yang pada hari ini kita akan bahas.
Nah, kemudian best practice ini ada beberapa, Bapak Ibu ingin sekedar saya mengingatkan ataupun coba kita telaah kembali. Nah, ide inovatif, ada hal yang diterapkan. Ada yang pernah Bapak Ibu terapkan ataupun kerjakan, kemudian tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lakukan itu seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, kesimpulan. Nah, ini kurang lebih yang dimaksud dari best practice, artikel penelitian best practice. Nah, lalu judul-judul best practice itu seperti apa? Misalkan dulu Bapak Ibu pernah mengajar menggunakan aplikasi animasi Photon. Nah, kemudian siswa-siswi Bapak Ibu yang termotivasi ataupun semangat belajar. Nah, itu Bapak Ibu bisa tulis menjadi sebuah best practice dan fokus pada penulisan artikel ilmiah best practice. Karena Bapak Ibu pernah menerapkan suatu yang memiliki nilai ataupun hal yang inovatif, kemudian ada dampaknya. Nah, silakan Bapak Ibu yang menuliskan artikel terkait dengan best practice ini, praktik terbaik Bapak Ibu, kami persilahkan juga. Lalu satu lagi model penelitian kualitatif, salah satunya adalah kajian literatur. Entah itu penelitian kualitatif dengan metode apa, kami persilahkan, apakah studi kasus, kajian literatur, etnografi, fenomenologi, dan lain sebagainya. Kami persilahkan. Yang jelas, dalam penulisan metode ataupun penelitian yang Bapak-Ibu ambil itu jelas. Oh, saya menggunakan metode penelitian literatur ataupun kajian literatur. Jadinya Bapak-Ibu fokus, jangan Bapak-Ibu lihat model ataupun metode penelitian yang lain, cari contoh artikelnya, kemudian ikuti. Kebetulan kemarin ada beberapa artikel yang kami sudah share terkait dengan masing-masing metode, itu bisa diperhatikan. Nah, jadi dalam metode penelitian literatur ini, hanya mencari sumber, sumber-sumber tertulis, sumber-sumber bisa juga dokumen yang Bapak-Ibu kumpulkan sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu kaji, ataupun apa yang Bapak-Ibu ingin ulas dalam sebuah literaturnya. Nah, misalkan Bapak Ibu pembelajaran masa pandemi, itu cukup judulnya pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Nah, gitu kan? Nah, Bapak Ibu akan mencari sumber-sumber dari buku, dari jurnal. Tidak perlu Bapak Ibu ambil data secara langsung. Jadi cukup Bapak Ibu kaji secara literatur saja sudah sangat cukup, dan memang seperti itulah penelitian literatur ini. Nah, jika Bapak Ibu tertarik ataupun sesuai kira-kira judul Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil itu, silahkan difokuskan pada kajian literatur. Kalau hanya sekedar misalkan Bapak Ibu ingin mengkaji secara literatur seperti apa sebenarnya profesionalisme guru, nah gitu ya, selama ini kan kita hanya sekedar ngomong saja profesionalisme, tetapi secara literaturnya seperti apa sih sebenarnya, ataupun penelitiannya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita review. Oh, ternyata menurut literatur 1, 2, dan 3, profesionalisme itu seperti ini loh. Nah, itulah penelitian literatur. Lanjut. Nah, tahapan dari penelitian literatur ini, kita hanya sebagai peneliti, hanya mencari sumber-sumber saja, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, kita akan review. Apakah kita cari perbedaannya ataupun persamaannya dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu sebagai peneliti penelitian literatur bertugas hanya menyimpulkan dan menganalisa dari sumber-sumber literatur yang ilmiah tentunya. Nah, contoh judulnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mencari metode pembelajaran kooperatif berbasis game, Bapak Ibu mau tinjau secara literatur boleh. Ataupun kalau penelitian literatur ini identik dengan satu variabel saja, seperti tadi profesionalisme guru pada era 4.0 misalkan. Nah, seperti apa dari literatur yang dilihat? Kemudian budaya belajar siswa berprestasi. Nah, silahkan ditinjau dari
sumber-sumber yang ada dari buku, dari jurnal. Oh, seperti ini dari hasil penelitiannya A, seperti ini budaya belajar. Kemudian dari pengertiannya ahli B, seperti ini model ataupun pengertian dari budaya belajar. Nah, Bapak Ibu tinggal menyimpulkan ini loh maksudnya ataupun tahapan ataupun seperti apa kebiasaan siswa berprestasi itu dalam belajar. Itu kurang lebih contoh dari penelitian literatur namanya. Ada kira-kira Bapak Ibu di kelas ini yang menggunakan studi literatur? Nah, jika ada, silakan Bapak Ibu fokus pada contohnya. Ketika Bapak Ibu sudah fokus pada penelitian literatur, jangan lagi kebanyakan lihat yang pengembangan kuantitatif, yang PTK. Fokus saja pada studi literatur ini. Silakan lihat contohnya. Kemudian dianalisa, oh seperti ini, tahapannya seperti ini, sistem pendidikannya seperti ini, fokus pada itu. Lalu ada yang penelitian kualitatif yang lain. Ada yang mungkin menggunakan deskriptif, ada yang menggunakan fenomenologi, dan lain sebagainya. Silakan Bapak-Ibu fokus pada metode penelitiannya. Kalau fenomenologi, silakan di secara kualitatif sama. Terkait dengan deskriptif, tetapi lebih Bapak-Ibu akan analisa fenomena yang terjadi. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, lebih banyak kita menggunakan Zoom misalkan, dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Nah, silahkan dianalisa secara kualitatif. Bapak-Ibu lakukan wawancara dan lain sebagainya. Nah, ini tahapan penelitian kualitatif yang Bapak-Ibu semua mungkin pernah membuat, ataupun yang baru mendengar, silakan Bapak Ibu dari awal, jika memang sudah fokus pada metode penelitian apa jenis kualitatif, apakah Bapak Ibu kasus, studi kasus, kemudian dan lain sebagainya, silakan fokus pada dari identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian ini bagian metode ini yang kita bahas sekarang. Silakan ditentukan metode apa yang digunakan. Jika ada yang masih bingung, saya masalahnya seperti ini, Pak. Nah, metode apa yang saya gunakan? Nah, seperti itu. Nah, dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, atau nanti yang di catatan terakhir, saya akan berikan Bapak Ibu terkait dengan apa yang Bapak Ibu perhatikan di metode penelitian. Apakah saya akan judul saya seperti ini, apakah metodenya seperti ini juga? Nah, ini saya akan berikan ilmunya di terakhir nanti. Terlanjut, contoh judul penelitian kualitatif. Sama, kurang lebih, Bapak-Ibu akan melihat. Ketika ada Bapak-Ibu melihat sesuatu yang unik, sesuatu yang bagus, bisa dikaji melalui penelitian kualitatif. Kualitatif deskriptif misalkan, ataupun kasus. Nah, Bapak Ibu akan lebih banyak berinteraksi dengan lapangan, dengan sumber data, langsung melihat dan menganalisa bagaimana budaya belajar siswa berprestasi. Bapak Ibu akan amati, observasi di sana. Itu penelitian kualitatif, deskriptif misalkan, ataupun kasus fenomenologi, etnografi, dan lain-lain. Lanjut kita ke penelitian kuantitatif. Ada penelitian kuantitatif mungkin menggunakan metode eksperimen, kemudian ada yang menggunakan jenis penelitian korelasi, dan lain sebagainya. Itu Bapak-Ibu akan lebih banyak nanti berurusan dengan statistik. Karena yang Bapak-Ibu akan analisa adalah angka-angka. Kemudian jika sudah fokus pada penelitian kuantitatif dengan metodenya apa, silahkan Bapak-Ibu. Kemudian cari sekali lagi contoh artikel penelitian kuantitatif dengan metode tertentu. Kalau Bapak Ibu menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen, silakan cari contoh penelitian ya eksperimen pada artikelnya. Ya, Bapak Ibu bisa fokus. Nah, ini tahapan-tahapan penelitian kuantitatif yang Bapak Ibu sering lihat pada penelitian kuantitatif dari identifikasi masalahnya,
pengambilan populasi dan sampelnya sampai dengan analisis data nanti. Nah, analisis data tentu akan banyak berurusan dengan Excel, SPSS dan lain sebagainya. Dan silahkan Bapak Ibu yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kami persilahkan juga di kelas ini, karena beberapa reviewer yang ada di kelas itu, di grup, itu sudah ada yang ahli pengembangan, ahli kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak-Ibu penelitiannya kualitatif, pasti saya akan lebih banyak akan koreksi artikel Bapak-Ibu kualitatif. Nah, kalau R&D akan banyak dikoreksi oleh Pak Randi, dan ada Pak Yogi, itu spesialis PTK dan PTS. Nah, yang kuantitatif silahkan Bapak-Ibu. Lalu jenis-jenis ataupun kita lihat judul-judul penelitian kuantitatif, ya identik dengan kata pengaruh, kemudian identik dengan Bapak-Ibu akan melihat efektivitasnya, kemudian Bapak-Ibu akan melihat hubungannya, korelasinya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk judul penelitian kuantitatif. Silakan Bapak-Ibu searching saja di Google Scholar itu, kemarin sudah dicontohkan sama Pak Randi. Kemudian ketik saja judul-judul pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar. Nanti akan banyak sekali referensi yang memberikan Bapak Ibu artikel-artikel yang terkait dengan minat ataupun metode penelitian Bapak Ibu. Nah, terakhir di research and development R&D. Nah, ini yang bagi Bapak Ibu yang pengembangan. Bapak Ibu akan mengembangkan LKS mungkin. Bapak Ibu akan mengembangkan modul, buku ajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menggunakan model ataupun metode penelitian R&D ini. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang terkait akan mengembangkan sesuatu produk, silakan gunakan R&D. Dan Pak Randi adalah ahli dari R&D ini. Penelitian-penelitian beliau ada banyak terkait dengan R&D. Jadi silakan. Nah, tahapannya biasa dalam R&D ini dari studi pendahuluan, kemudian kita pengembangan produk sampai dengan uji coba produknya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa juga melakukan penelitian R&D dan artikel ilmiah dengan metode research and development. Nah, judul-judulnya ya kita akan mengembangkan, biasa identik dengan ada kata pengembangan. Apakah Bapak Ibu mengembangkan media? Apakah Bapak Ibu mengembangkan satu pola sistem? Apakah Bapak Ibu mengembangkan buku dan lain sebagainya? Nah, ini Bapak Ibu dari contoh-contoh seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran nih. Saya ingin mendengar apakah ada gambaran Bapak Ibu yang menggunakan metode apa? Nah, ini ada Pak Enang Munandar menggunakan best practice. Silakan Bapak Ibu bisa jawab di kolom chatting. Sudah ada gambaran menggunakan metode apa? Sudah, Bu Endang. Menggunakan metode apa? Saya PTK. Oke, silakan fokus pada PTK-nya. Silakan yang lain. Bu Endang menggunakan PTK. Ibu Fajar Rahayuningsih, studi literatur. Oke. Kuantitatif apa nih Pak atau Soeharto? Kuantitatif eksperimen ataupun apa? Pak Firman, R&D, silahkan. Kemudian kalau peningkatan, mungkin ada yang masih bingung. Mungkin ada peningkatan hasil belajar melalui metode ini. Bisa eksperimen, ada bisa PTK. Kualitatif, Abdul Rahim, kualitatif deskriptif, silahkan. PTK, Suminah, Eni, PTK, kualitatif, PTK, oke. Korelasi survei, ya, silahkan. Nah, saya berikan catatan, Bapak-Ibu. Catatan saya ini berkaitan dengan metode apa yang Bapak-Ibu gunakan. Dalam Bapak Ibu menulis metode, silahkan perhatikan template-nya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menulis bagian template sudah di
sudah dinyatakan sekitar 10% dari badan artikel, Bapak Ibu nulis metode 1 lembar sampai 2 lembar gitu, pasti akan dicoret. Silakan tulis ringkas, ramping, padat dan jelas. Jika Bapak Ibu menggunakan satu metode penelitian PTK, silakan jelaskan metode PTK yang Bapak Ibu menggunakan metode PTK, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, cukup sampai di sana. Nah, begitu juga dengan metode yang lain. Kemudian yang kedua catatannya adalah dalam metode penelitian yang terpenting adalah langkah-langkah dan proses dari pengumpulan data sampai dengan analisis data yang dipakai. Jadi kalau Bapak Ibu berteori itu kurang tepat. Jikalaupun ada, tidak masalah. Tetapi untuk meringkas lagi, bagaimana tekniknya kita meringkas, jangan taruh teori Bapak Ibu. Menurut Moleo, metode penelitian kualitatif, bla 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 bla, itu tidak perlu. Yang Bapak Ibu tulis adalah, metode penelitian dalam artikel ini adalah PTK. Kemudian, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkah dalam penelitian PTK dalam artikel ini adalah 1, 2, 3. Itu cukup. Daripada Bapak Ibu tulis, menurut A, penelitian kualitatif adalah, nah, itu kurang tepat. Menurut B, nah, itu tidak perlu Bapak Ibu tulis ya. Jadi cukup langkah realnya saja. Kemudian yang ketiga, perhatikan contoh artikel pada bagian metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian Bapak Ibu. Sebentar, saya ensure dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, perhatikan contoh artikel pada bagian metode penelitian sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Ini catatan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah kuncinya, yang bagian keempat ini. Metode penelitian. Yang digunakan sesuai dengan data yang Bapak Ibu kumpulkan dan analisa. Nah, ini Bapak Ibu untuk satu kunci pada bagian Bapak Ibu yang menulis bagian metode penelitian. Ini. Jadi ketika Bapak Ibu data yang Bapak Ibu akan kumpulkan nanti berbentuk hasil wawancara, berbentuk dokumentasi, berbentuk foto-foto, itu adalah kualitatif. Karena ciri kualitatif itu adalah berbentuk narasi atau deskripsi. Kalau sekiranya Bapak Ibu mendapatkan nanti data-data statistik, hasil survei, hasil kuesioner dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah bisa menebak ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, kemudian kalau jenis-jenis ataupun metode yang Bapak Ibu gunakan, silakan yang mana alat ataupun pisau analisa yang Bapak Ibu gunakan. Apakah itu eksperimen, kemudian korelasi dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengembangkan ataupun yang Bapak Ibu akan dapatkan nanti adalah pengembangan hasil produk, nanti itu sudah bisa disimpulkan itu adalah pengembangan, nggak mungkin kuantitatif. Nah, jika Bapak Ibu menerapkan sesuatu untuk kualitas pembelajaran, itu sudah pasti PTK. Karena kita adalah guru ataupun pendidik, menerapkan satu metode, media dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pasti sudah PTK. Nah, itu hanya sekedar kunci Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menentukan metode apa yang Bapak Ibu gunakan pada penelitian Bapak Ibu sendiri. Nah, itu dari saya Pak Randi. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi silakan perhatikan contoh artikel yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ya, terima kasih Bapak Sordi atas penyampaian materinya. Oke, untuk kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Nanti kita akan beri waktu mungkin lebih dari 30 menit lah untuk Bapak Ibu bisa diskusi. Baik, materi selanjutnya ya sekalian, yaitu akan saya bahas di sini mungkin sekitar 25 menit akan saya bahas sampai itu. Mengenai sitasi dan plagiasi di era digital. Nah, mungkin. Nah, pastinya di sini Bapak Ibu pasti ingin mempublikasikan atau menulis suatu karya ilmiah yang jauh dari plagiasi. Dan pertanyaan ini sangat sering sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu. Pak, apakah judul saya terindikasi plagiasi gitu ya. Nah, mungkin jawabannya adalah jika Bapak Ibu tidak hanya intinya melihat plagiasi tidak hanya dilihat dari judul ya. Apabila Bapak Ibu judulnya mirip dengan orang lain atau penelitian lain, itu bukanlah sebuah masalah dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ya. Jadi tidak masalah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan judul yang misalkan mirip gitu ya, karena sama halnya seperti lagu. Dua lagu bisa jadi judulnya sama, tapi lagunya bisa jadi berbeda dan tidak disebut plagiasi. Lagu disebut plagiasi sekalipun judulnya beda, tetapi nada-nada lagunya atau ya nada lagunya hampir semua sama nada-nada lagunya. Nah, itu bisa disebut plagiasi. Sama seperti karya tulis ilmiah, sekalipun judulnya beda, tapi kalau isinya banyak samanya, maka itu disebut plagiasi. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau istilah ini ya, yaitu sitasi atau sebuah kutipan ya. Yang dimaksud dengan sitasi di sini adalah, nah, yang dimaksud sitasi di sini adalah kutipan. Nah, dari kutipan ini yang sering kali berpotensi plagiasi gitu. Bagaimana cara agar terhindar dari plagiasi? Yang pertama Bapak Ibu harus paham dulu jenis kutipan ya. Mungkin selama ini sudah melakukan proses kutipan di pendahuluan atau mungkin di laporan, kita akan bahas tuntas di sini. Kutipan macamnya ada dua dan ini sudah dipelajari mungkin dari SMA, mungkin sudah kuliah dibahas kembali dan kita bahas kembali di sini agar tetap mengingat itu bahwasanya kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung penulisnya menyalin penuh atau copy and paste, copy paste gitu ya. Kemudian kalau kutipan tidak langsung, Bapak Ibu harus merangkai kalimat sendiri dari gagasan sumber aslinya. Nah, mana yang kita pakai nanti akan kita bahas. Nah, mungkin sedikit gambaran aja, kalau kutipan langsung itu ada dua macamnya. Kalau pendek, langsung aja dimasukkan ke dalam paragraf. Kalau panjang, biasanya agak menjorok ke dalam, gitu. Menjorok ke dalam, kemudian bentuknya miring, gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini, saya percepat aja. Dalam hal ini, Bapak Ibu nanti sangat-sangat disarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Ya, kutipan tidak langsung. Karena apa? Karena ini. Karena di era digital ini ya, di era digital plagiasi semakin marak. Plagiasi semakin marak. Plagiasi ini kalau dilihat dari segi bahasa ini artinya yaitu awalnya adalah penculikan anak gitu. Nah, plagiasi di era digital ini adalah penculikan ide ya, penculikan ide. Jadi ide kita dicuri orang lain atau kita tidak sengaja mencuri ide orang lain. Nah, kalau dalam suatu karya ilmiah, seperti apa plagiasi itu? Nah, plagiasi itu dari karya tulis ilmiah, nanti mungkin salah satunya, oh ternyata saya pernah melakukan ini, gitu ya. Nah, jenis plagiasi macamnya ada banyak, tapi akan saya bahas yang paling utama. Yang pertama adalah plagiasi langsung, kedua plagiasi mozaik, ketiga salah kutipan, keempat ketidaktahuan akan plagiasi, khususnya di era digital. Nah, yang paling sering dilakukan oleh para penulis yang pemula, pemula itu saya sebut
orang yang mungkin baru menulis satu kali atau dua kali, ya itu disebut penulis pemula. Biasanya seringkali ketidaktahuan akan plagiasi sering dilakukan. Gitu. Jadi tidak tahu kalau itu salah. Gitu. Nah, seperti apa masing-masing ini? Nah, ini ya. Ini kita bahas satu persatu. Apa itu plagiasi langsung? Ya, semoga Bapak Ibu tidak terkena ini. Kalau memang terkena salah satu dari ini, selama masih belum terpublikasi, tidak apa-apa. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa merevisinya. Yang pertama adalah jenis plagiasi ini sangat berat. Ya, karena mengambil kata demi kata tanpa menunjukkan bahwa itu merupakan hasil kutipan. Ya, jadi ada suatu kalimat, ya suatu kalimat miliknya orang lain, seharusnya Bapak-Ibu memberikan sumber, tetapi Bapak-Ibu mengcopy paste langsung. Gitu ya. Copy, ambil ini. Nah, tetapi nggak diberikan sumber. Lah itu adalah plagiasi langsung, ya. Sangat berat istilahnya. Plagiasi ini kenapa? Karena kita tidak melakukan suatu bentuk karya tulis ilmiah, kita hanya copy paste dan membuang sumbernya, fatal ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah plagiasi mozaik. Nah, saya yakin kalau yang pertama mungkin jarang Bapak Ibu atau mungkin tidak pernah melakukan ini gitu ya. Yang kedua adalah plagiasi mozaik. Plagiasi mozaik di sini dikatakan bahwasanya plagiasi mozaik adalah salah satu bentuk plagiasi yang paling sering terjadi. Penulis mengubah kalimat pada sumber asli dan mengakui idenya. Nah, siapa yang sering seperti ini? Jadi ada suatu kalimat di salah satu internet gitu ya, atau mungkin di suatu artikel Bapak Ibu copy, kemudian diedit kalimatnya pendapat orang lain itu, Bapak Ibu taruh di tempatnya Bapak Ibu. Dan tidak menyantumkan sumber. Nah, itu adalah plagiasi mozaik. Artinya Bapak-Ibu mengakui kalau itu tulisan Bapak-Ibu. Ternyata padahal itu tulisan ide orang lain. Bapak-Ibu hanya memodifikasi aja. Nah, itu tidak benar ya. Tidak benar. Jadi tetap harus mencantumkan sumber sekalipun sudah melalui proses modifikasi kalimat. Karena memang yang terpenting bukan kalimatnya tapi idenya. Nah, yang ketiga adalah salah kutipan. Ini juga seringkali terjadi. Bahkan saya dulu menulis sebuah karya tulis ilmiah sering melakukan salah kutipan. Nah, salah kutipan itu apa? Salah kutipan itu seorang penulis sengaja, ya sengaja atau mungkin belum paham bagaimana cara memberikan kutipan. Jadi tidak diperjelas mana posisi awal dan posisi akhir mana yang dikutip, sehingga sengaja dibuat satu paragraf gitu ya. Misalkan satu paragraf isinya 5 kalimat. Nah, di paragraf terakhir diberi sumber. Diberi sumber bahwasanya ini. Itu adalah salah kutipan. Kenapa? Ketika Bapak-Ibu memberikan sumber pada akhir paragraf yang terdiri dari 5 kalimat, maka yang dianggap kutipan adalah kalimat kelima. Jadi kalimat ke-1 dan ke-4 itu sebenarnya dianggap kalimat Bapak-Ibu. Nah, itu sengaja. Biasanya sengaja atau mungkin tidak tahu dengan proses salah kutipan itu. Yang benar bagaimana? Kutipan disarankan satu kalimat, kemudian Bapak Ibu menjelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Itu jadi akhirnya rujukannya jelas, gitu ya. Rujukannya jelas. Atau mungkin diulang beberapa kali, mungkin kalimat pertama mengutip dari miliknya si A, nanti kalimat kelima si A lagi boleh, tapi disampaikan setiap kali mengutip tetap disampaikan sumbernya. Ini ya. Nah, tiga ini biasanya pernah ada salah satu yang mungkin pernah gitu ya. Termasuk saya sendiri juga dulu pernah gitu ya. Nah, tidak apa-apa ya. Yang penting berikutnya tidak gitu. Oke, next. Nah, yang sering kali terjadi itu ini. Ketidaktahuan akan plagiasi, khususnya di era digital. Di era digital ini, di era internet ini semua berkembang begitu pesat. Sehingga akhirnya banyak suatu alat pendeteksi tingkat plagiasi dari suatu karya ilmiah. Karena munculnya itu, maka yang dikoreksi oleh sistem adalah kesamaan struktur kalimat, kata demi kata. Sehingga ketika Bapak-Ibu mengcopy suatu tulisan, sekalipun Bapak-Ibu mencantumkan sumber, itu tercatat sebagai plagiasi. Ya, sekali lagi, ketika mengcopy paste persis sebuah tulisan, sekalipun mencantumkan sumber, itu tercatat sebagai plagiasi.
Sehingga di sini di poin satu sangat-sangat saya sarankan adalah jangan terlalu banyak melakukan kutipan langsung. Ya, sehingga dari poin satu ini, ya akhirnya ini menulis kutipan tidak langsung menjadi bentuk copy paste. Dan yang terakhir, seringkali salah adalah sering menggunakan sumber internet yang tidak valid, umumnya dari personal blog, seperti WordPress, kemudian Blogspot, dan yang lainnya. Nah, nanti solusinya bagaimana? Nah, kita cari solusi yang paling mudah, yang sekiranya tidak memberatkan Bapak-Ibu semua. Nah, ini mungkin sedikit, kalau dari internet boleh apa tidak, Pak? Di sini Pak Radi menyampaikan kalau personal blog tidak boleh, ya. Ya, bukan tidak boleh, tapi sangat-sangat tidak disarankan karena tidak valid, ya. Karena memang istilahnya suatu personal blog, Blogspot, WordPress, dan yang lainnya itu ditulis oleh perseorangan yang belum bisa dipertanggungjawabkan tingkat kevalidannya. Sama halnya seperti Bapak Ibu nulis status WA, nulis status Facebook, ya. Bisa jadi isinya benar, tetapi dalam suatu karya tulis ilmiah, kebenaran bukan hanya dilihat dari isi, tapi memang media yang digunakan apakah kredibel dalam untuk karya tulis ilmiah atau tidak. Apakah internet boleh? Ada beberapa yang boleh, yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu Bapak-Ibu dapat menggunakan Google Book ataupun Google Cendekia, atau kalau ingin dari suatu sumber langsung dari internet, Bapak-Ibu bisa cari sumber-sumber alamat yang memang domainnya resmi. Contohnya adalah ini, ac.id, gitu ya, domain kampus, domain akademik, atau or.id, suatu domain organisasi, yang pastinya cari organisasi yang sesuai dengan bidang Bapak-Ibu. Gitu ya. Kemudian .go.id, pastinya adalah ini merupakan domain dari pemerintah yang memang sudah dikelola dengan baik, jadi bukan domain pribadi. Domain pribadi itu seperti Blogspot, WordPress tadi. Nah, ini seperti ini contohnya adalah domain-domain yang tidak disarankan untuk referensi karya tulis ilmiah. Tetapi apa boleh Pak untuk mencari inspirasi? Boleh gitu ya. Pak, saya menemukan inspirasinya dari Blogspot, dari WordPress, dari Wikipedia. Boleh, boleh sekali gitu ya. Tetapi tidak disarankan. Nah, pasti ada yang bertanya, mengapa Wikipedia kok tidak valid, Pak? Ya, karena di sini Wikipedia sekarang, di era zaman sekarang, sudah bukan merupakan sumber yang valid untuk karya tulis ilmiah. Mungkin untuk pengetahuan boleh. Karena di sini Wikipedia memungkinkan siapa saja yang dapat mengedit informasi di Wikipedia. Bapak-Ibu juga bisa daftar jadi kontributor, gitu ya, mengubah kalimat-kalimat di Wikipedia, boleh. Bahkan seringkali diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab Wikipedia. Sehingga seringkali ada data-data di Wikipedia berubah gitu ya. Ternyata orang iseng gitu. Karena memang Wikipedia keamanannya kurang, karena Wikipedia merupakan suatu website non-profit, jadi kurang maju lah gitu. Jadi tidak ada tim khusus untuk mengeditnya. Jadi semua orang bisa edit, asalkan terdaftar jadi kontributornya. Nah, sehingga semakin lama Wikipedia tidak disarankan untuk sebagai referensi, tetapi untuk inspirasi dan pengetahuan tetap boleh. Nah, berikutnya, nah ini tipsnya ya, mungkin tadi apa tipsnya Pak, kok dari tadi plagiasi ini tuh bingung gitu ya. Simpel sekali tipsnya, cukup 4 ini, Bapak Ibu lakukan 4 ini, saya yakin karya tulis ilmiah Bapak Ibu tidak akan terkena plagiasi. Yang pertama adalah gunakan kutipan langsung secukupnya. Ya, gunakan kutipan langsung secukupnya. Kenapa? Karena kutipan langsung akan terindikasi plagiasi sekalipun kita cantumkan sumber oleh software ya. Nah, kalau begitu apa yang harus memang kutipan langsung? Nah, nanti akan muncul pertanyaan bagaimana kalau kalimatnya tidak boleh diubah, Pak? Nah, ada beberapa kalimat yang memang tidak boleh diubah. Ya, itu memang tidak boleh diparafrase ya. Contohnya adalah ayat ya, ayat suci misalkan, atau arti ayat misalkan, atau mungkin pasal. Pasal undang-undang. Itu memang tidak boleh diubah. Bapak Ibu memang harus copy paste isinya, boleh, gitu, sangat boleh. Disarankan memang enggak boleh diedit-edit itu pasal, kemudian
rumus atau mungkin definisi teorema gitu ya. Kalau dalam matematika ada teorema ya, atau mungkin ya apa namanya ya definisi dalam yang memang baku ya, memang baku nggak boleh diubah. Tetapi kalau itu merupakan suatu hasil penelitian, terus kemudian pendapat para ahli, itu boleh diparafrase. Bahkan bukan hanya boleh, tetapi sangat-sangat disarankan dilakukan parafrase. Nah ini, akhirnya langkah kedua ini. Bapak-Ibu sangat disarankan lakukan parafrase sehingga menjadi kutipan tidak langsung. Dijamin sudah, ketika Bapak-Ibu sudah melakukan parafrase dari sumber yang Bapak-Ibu ambil, gitu ya, modifikasi gampangnya ya, dan tetap mencantumkan sumber, maka terhindar dari plagiasi digital. Ini langkah kedua ini adalah langkah paling utama gitu ya dari sebuah teknik menghindari plagiasi. Dan yang ketiga adalah ya dari yang tadi saya sampaikan, kutiplah dari sumber artikel dari jurnal kredibel. Ya, yang seperti sudah saya bahas di sebelumnya, Bapak Ibu dapat melalui Google Scholar, Google Cendekia, Google Book atau yang lain. Kalau misalkan suatu saat nanti bingung mencari sumber, boleh sampaikan ke kami. Mungkin ya bingung, nanti akan mungkin akan kami bantu carikan link-nya. Ini Pak, ini Bu, silakan, boleh ya. Itu bisa sampaikan di grup, boleh, nanti kami akan bantu mencarikan artikel yang tepat atau mungkin sumber yang pas gitu ya. Oke, yang terakhir ini gunakan web plagiarism checker. Tapi sekiranya bingung Bapak Ibu menggunakan web ini, tidak perlu dulu, tidak apa-apa, nanti kami yang akan membantu mengecekkan ketika akan publikasi. Dan pasti nanti akan kami cek, sekiranya itu banyak plagiasinya nanti akan kami kembalikan gitu ya. Jadi nanti nggak perlu bingung. Karena ketika menggunakan web plagiarism checker untuk versi yang gratis biasanya terbatas. Terbatas hanya beberapa kata atau mungkin 1000 kata biasanya, atau mungkin 1 halaman. Sedangkan artikel Bapak Ibu bisa 10 sampai dengan 15 halaman. Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa kecuali Bapak Ibu punya akses plagiarism checker yang berbayar gitu ya. Nah. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti mungkin sedikit saya percepat agar lebih banyak diskusinya ya. Jadi intinya itu tadi, intinya adalah untuk materi hari ini lebih banyak ini, yaitu Bapak Ibu lakukan 3 langkah aja, nggak usah sampai mungkin nggak usah nomor 4 ini. 1, 2, 3, ketika Bapak Ibu sudah menerapkan dengan baik, saya yakin terhindar dari plagiasi. Nah, otomatis begini ya, otomatis begini. Seringkali Bapak Ibu takut dengan yang sudah saya sampaikan. Nah, justru Bapak Ibu tidak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Ketika Bapak Ibu tidak banyak copy paste dan menulis dengan kalimat sendiri, nah akhirnya apa? Pak, tulisan saya jelek, Pak. Kalau banyak tulisan sendiri. Nah, justru ketika kalimat-kalimat jelek tadi, misalkan gitu ya, kalimatnya jelek dari strukturnya nggak enak dibaca, misalkan gitu, itu adalah kalimat yang jauh dari plagiasi, gitu ya. Itu tapi untuk sebagai pemula. Tapi nantinya Bapak Ibu terus akan, saya yakin, mengembangkan kualitas penulisannya, sinkronisasi antar paragraf, hubungan antar kalimat, itu pasti dengan sendirinya akan lebih baik ketika Bapak Ibu sering menulis. Yang penting Bapak Ibu yakin dulu dengan menulis sekarang dengan kalimat sendiri apapun itu. Misalkan ketika menulis pendahuluan, mau menyampaikan kondisi dan fakta di lapangan, Bapak Ibu nggak perlu lihat penelitian lain karena akan terpacu, akan tergoda untuk copy paste dan edit nama sekolah gitu, atau mungkin nama kelas atau nama apa, itu akan berpotensi plagiasi. Coba sampaikan dengan kalimat sendiri ya, berdasarkan data dan fakta di lapangan di SMAN 1 Kedungrejo, bahwasannya siswa kelas 10 ada beberapa siswa kelas 10 yang nilainya kurang dari KKM, misalkan sampaikan seperti itu. Hal tersebut gitu. Berdasarkan analisis data bahwasannya siswa-siswa tersebut
apa disebabkan oleh apa gitu, sampaikan dengan kalimat-kalimat sendiri gitu, atau mungkin ucapkan gitu. Ketika Bapak Ibu mulai mengucapkan, direkam gitu, biasanya lebih enak gitu. Menulis kalimat sendiri itu kadang ada orang yang nulis langsung bisa, ada orang yang bingung mau itu mau nulis. Biasanya ada orang yang merekam kalimat di suaranya sendiri, nanti suaranya direkam, ditulis gitu bisa. Jadi banyak teknik yang pasti ketika Bapak Ibu banyak menulis dengan kalimat sendiri gitu, itu sangat jauh dari plagiasi. Jadi tetap percaya diri aja, nulis kalimat sendiri. Nah, tekniknya bagaimana Pak kalau membuat melakukan parafrase? Nah, ini beberapa teknik ya, beberapa teknik untuk melakukan parafrase. Andai kata Bapak Ibu sudah mau mengambil sebuah rujukan, lakukanlah langkah ini. Yang pertama adalah membaca informasinya dengan cermat. Kemudian Bapak Ibu catat dulu kalimat intinya apa. Nah, dari kalimat ini coba kembangkan jadi suatu pokok pikiran, dan pokok pikiran itu Bapak Ibu uraikan dengan kalimat sendiri. Nah, kalau bingung, di sini saya berikan tips yang sangat banyak, yaitu Bapak Ibu gunakan sinonim. Ini paling sering. Dengan beberapa kalimat yang sudah diubah jadi sinonimnya, itu sudah mesin pendeteksi plagiasi akan menurun tingkat persentase plagiasinya kalau sudah diubah sinonim. Gunakan juga ungkapan yang sepadan. Atau ini teknik yang paling sering, yaitu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Sudah jauh berbeda akhirnya, gitu ya. Kalau sinonim mungkin masih beberapa kalimat di kata-kata kalimat tersebut sama, masih terkena sedikit-sedikit persentasenya gitu ya. Tapi kalau sudah mengubah langsung jadi tidak langsung, kemudian mengubah kalimat aktif menjadi pasif, atau mengganti kata ganti orang ketiga gitu ya, atau yang lain, itu nanti akan berdampak pada tingkat plagiasinya yang sangat-sangat menurun sekali gitu ya. Jadi sekalipun Bapak Ibu mengutip dari orang lain, tetap lakukan parafrase, dan itu bukan merupakan kesalahan. Justru itu disarankan, karena seringkali boleh nggak ya kalimat orang lain saya parafrase gitu ya, sangat boleh gitu ya, disarankan. Oke, ini contohnya, tekniknya. Ini sumber aslinya seperti ini, dan sangat panjang. Dan Bapak-Ibu tidak perlu mengcopy semua, malah fatal. Ya. Jadi di sini Sudrajat mengemukakan beberapa keunggulan dari model PBL. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, parafrasenya gimana? Nah, Bapak-Ibu boleh merangkum semua jadi satu kalimat. Semua ini jadi satu kalimat, boleh. Atau Bapak Ibu mengambil beberapa kalimat saja yang memang dibutuhkan untuk penelitian Bapak Ibu. Ya. Contoh, ini dua contoh. Contoh pertama, saya ambil semua kalimat, cuma saya rangkum jadi awalnya satu kalimat jadi tiga kata gitu ya, tiga kata, dua kata atau empat kata gitu. Jadi akhirnya seperti ini, pendek, tapi masuk semua 6 poin tadi. 6 poin tadi masuk semua jadi sebuah kalimat. Ya, tetap kita menyampaikan bahwa ini merupakan suatu pendapat dari Sudrajat. Nah, itu teknik yang pertama, kita mengambil semua dan jadi satu kalimat. Teknik yang kedua, kita ambil yang butuh aja. Misalkan yang nomor berapa butuh? Mungkin nomor 1, nomor 3, atau 5, atau beberapa lah yang butuh. Kita ambil yang tetap, sekali lagi, tetap dirangkum dan digunakan sinonim atau padanan kata ataupun cara penulisan yang lain gitu ya. Nah, di sini misalkan Sudrajat mengemukakan beberapa keunggulan. Di sini saya sampaikan Sudrajat yang mengatakan bahwa gitu ya. Atau menurut Sudrajat antara lain. Nah, sudah enggak ada kata mengemukakan lagi gitu ya. Nah, itu adalah teknik-teknik parafrase yang wajib Bapak Ibu lakukan gitu, wajib. Nah, itu untuk ini sedikit terakhir penutup, bahwasannya Bapak Ibu juga dapat gunakan web plagiarism checker, nanti kalau ada sisa waktu saya praktekkan. Jadi Bapak Ibu intinya mengcopy kalimat Bapak Ibu, dicek, dimasukkan ke salah satu program ini, nanti akan tahu berapa persen kemiripan dengan yang sudah ada di internet, baik internet website ataupun yang sudah terpublikasi di jurnal-jurnal ilmiah, itu bisa deteksi ya. Tetapi yaitu tadi, karena versi gratis, tidak bisa Bapak Ibu upload semua tulisan Bapak Ibu, biasanya terbatas. Nanti akan kami bantu.
kami bantu. Ketika sudah hampir publikasi, nanti akan kami cek dengan namanya yang tengah ini, Turnitin ini. Nanti akan ketahuan kalau tinggi plagiasinya, berarti masih banyak copy paste, Bapak Ibu. Nanti akan kami kembalikan. Ini Pak, ini Bu, ternyata masih banyak copy paste-nya. Ya, nanti diperbaiki kalimat-kalimatnya. Yang mana diperbaiki? Di software ini nanti otomatis akan menandai. Menandai kayak ini, ada warna hijau, warna apalah ini ya. Nanti ada angka-angkanya di sini. Nanti angka-angka ini akan mengarah pada halaman lampiran yang nanti akan menunjukkan Bapak Ibu ngopi dari mana gitu ya. Contohnya ini 12. Nanti akan muncul mengarah ke ini. Oh, ternyata punya Bapak Ibu mengcopy dari octacusblogspot.com. Lah, berapa persen ngopinya? Satu paragraf. Satu paragraf ini kalau di dalam artikel berapa persen? Kalau menurut ini 1% gitu ya. Nah, 1% inilah yang nanti kalau ditambahkan begitu banyak, itu nanti akan tinggi persentase plagiasinya. Nah, berapa batasnya plagiasinya? Nah, di sini hampir semua jurnal sama umumnya ya, memang ada yang ketat gitu ya. Kalau di jurnal kami dan sebagian besar jurnal yang kami kelola, termasuk saya juga mengelola di salah satu kampus juga sama, yaitu ketika tingkat plagiasi dari Bapak Ibu kurang dari 25%, maka approve atau pas secara tingkat plagiasi diterima ya. Kalau antara 25 sampai 50% itu disuruh revisi dulu ya. Tetapi kalau sampai di atas 50%, Bapak Ibu publikasikan di manapun pasti ditolak. Karena separuh dari tulisan Bapak Ibu sudah sangat jelas copy paste gitu ya. Sangat jelas copy paste punya orang lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi acuan di semua jurnal. Nah, jadi Bapak Ibu enggak perlu khawatir juga, di sini sudah disiapkan batas ambang batasnya 25%. 25% ini untuk apa, Pak? 25% ini yang pertama untuk kemiripan yang memang Bapak Ibu tidak sengaja. Contohnya, Pak, sudah saya parafrase tetapi masih mirip orang lain. Tidak sengaja gitu. Ya tidak apa-apa, masih masuk di sini. Toh berapa sih gitu ya? Paling 1-2% gitu ya. Selanjutnya adalah 25% ini untuk apa? Salah satunya untuk kutipan langsung. Misalkan Pak, saya nulis undang-undang, nulis ayat, nulis suatu hal yang mau saya analisis, definisi, teorema, yang tidak mungkin saya parafrase. Tidak masalah, itu juga masih di bawah 25%. Tetapi kalau banyak pendapat ahli, pengertian, dan yang lainnya yang sifatnya Bapak-Ibu copy paste, pasti persentasenya sudah mengarah ke kuning ataupun merah nanti. Nah, gitu ya. Jadi, dimulai dari sekarang, nggak perlu takut, pelan-pelan tulis kalimat sendiri gitu ya. Kalimatnya kurang bagus nggak apa-apa, nanti lama-lama pasti bisa bagus ya, pasti bisa bagus. Karena saya yakin gitu ya, seseorang yang terus berusaha fokus itu otomatis akan memperbaiki diri gitu. Sekalipun tidak dikasih tahu orang lain tuh, terkadang bisa bagus-bagus dengan sendirinya gitu ya. Ya itu nanti akan selebihnya, nanti kita akan lebih banyak untuk diskusi gitu ya, untuk diskusi. Mungkin saya rasa cukup untuk materi saya. Materi ini juga sudah saya share di grup WA ya. Saya rasa cukup. Selanjutnya ada sekitar 25 menit sampai 30 menit untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi malam ini, kami persilakan bisa klik tombol raise hand atau bisa menulis di kolom chat pertanyaannya. Silakan, kita akan kupas tuntas malam ini ya. Mungkin banyak ilmu baru ya, atau mungkin sesuatu hal yang belum dipahami boleh, sangat boleh ditanyakan. Silakan yang pertama Bapak Juhri. Silakan Pak Juhri. Assalamualaikum. Suara Pak, ya sudah. Ya baik Pak, langsung saja. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Sohardi. Kebetulan ini Pak, rencana tulisan saya, artikel saya itu mau saya tulis untuk penelitian kualitatif. Kualitatifnya
jenis penelitiannya itu adalah komparatif. Tapi saya masih bingung Pak, apa ini sudah sesuai atau tidak? Karena yang ingin saya komparatifkan ini adalah dua sekolah yang berbeda. Dua sekolah yang berbeda, yang pertama itu pendidikan dunia formal ulia yang setara dengan SMA. Tapi ini pendidikan dunia formal ulia ini kan di pesantren Pak, yang dibawa Kementerian Agama. Kemudian saya ingin komparatifkan dengan SMA Islam boarding school. Kira-kira dalam kajian dalam penelitian kualitatif itu bagaimana Pak? Apakah layak atau bagaimana? Ya. Ya, kemudian yang berikutnya saya juga masih bingung Pak, tentang latar belakang yang pernah Bapak jelaskan minggu lalu, ada kalau tidak salah ada 5 poin yang Bapak jelaskan. Apakah dalam jenis-jenis penelitian itu PTK, best practice, atau kajian literatur atau kualitatif kuantitatif itu sama semua berlaku untuk latar belakang itu Pak, atau ada perbedaan? Cukup mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suhardi, mungkin bisa direspon. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit gangguan dengan kamera saya. Ya, nggak mau hidup ini. Baik, mungkin bisa suara dulu Bapak. Oh ya, saya pakai suara dulu ya. Iya. Kenapa? Kenapa sama video ini? Baik. Pilot to connect kamera. Another camera. Bentar. Ya, sambil menunggu Pak Suhardi, mungkin saya jawab dulu ya Pak Suhardi ya, yang kedua. Ya. Ya. Oke, Pak Juri, yang kedua adalah latar belakang. Apakah latar belakang dari setiap penelitian itu sama ya konsepnya? Yang jelas, kalau secara umum latar belakang adalah berisi tentang hal apa yang membuat kita ingin menulis sebuah penelitian itu atau melakukan penelitian itu. Nah, setiap dari penelitian pastinya punya jenis atau karakter latar belakang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwasanya latar belakangnya urutannya seperti ini, tidak. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu ingin menulis suatu penelitian tindakan kelas, pastinya latar belakangnya akan lebih banyak memaparkan kondisi lapangan pembelajaran siswa di kelas, gitu ya. Itu lebih banyak daripada Bapak Ibu lebih memaparkan mengenai pendidikan di Indonesia, kemudian nilai rata-rata siswa ujian nasional di Indonesia, tidak seperti itu, tapi memaparkan fokus pada siswa di kelas. Kalau PTK, misalkan Bapak Ibu ingin membuat suatu penelitian pengembangan lah, ditekankan pengembangan apa, misalkan ingin pengembangan perangkat pembelajaran atau pengembangan LKS, maka kembali lagi, maka Bapak Ibu sampaikan apa? Bapak Ibu bukan sampaikan pembelajaran di kelas lagi, tapi latar belakang mengapa harus dikembangkan LKS itu. Misalkan Bapak Ibu sampaikan bahwasannya berdasarkan hasil observasi, LKS sebelumnya seperti ini, LKS sebelumnya tidak memenuhi aspek-aspek ini, dan yang lainnya. Jadi ada hal-hal yang memang sangat kuat untuk mendorong kita meneliti itu, gitu ya. Misal ingin menulis sebuah penelitian eksperimen, ingin membandingkan, ingin mengetahui pengaruh dari suatu metode. Nah, maka Bapak Ibu harus lebih banyak menyampaikan bahwasannya metode ini belum pernah dilakukan atau mungkin sangat jarang sekali dilakukan. Itu ciri khas dari penelitian eksperimen. Kalau PTK tidak masalah, seringkali dicoba orang lain, kita coba juga nggak masalah. Jadi ada banyak ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, kalau dibahas semua pastinya akan panjang. Agar lebih pas dengan latar belakang apa yang mana kita pilih, maka saran yang paling tepat untuk saya, untuk Bapak-Ibu semua adalah cari penelitian yang sama. Misalkan Bapak-Ibu ingin meneliti penelitian literatur, cari penelitian literatur, nanti akan tahu, oh polanya latar belakangnya seperti ini. Gitu ya.
penelitian pengembangan, mau polanya latar belakangnya seperti ini. Mungkin kalau PTK mungkin sudah sering ya. Oh, bentuknya lebih banyak memaparkan kondisi di lapangan, indikator siswa mengapa seperti ini dan yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Ardi silakan bisa ditambahkan yang pertama. Mohon maaf tapi sebelumnya Bapak Ibu, video saya mungkin agak sedikit gangguan. Ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Juhri tadi terkait dengan penelitian kualitatif komparatif. Ya, tentu penelitian kualitatif itu nanti akan Bapak Ibu banyak akan melihat deskripsi-deskripsi, narasi-narasi dan Bapak Ibu akan amati seperti apa keadaan di lapangan. Tentunya Bapak Pak Juhri yang menggunakan penelitian kualitatif komparatif yang akan mencari perbedaan-perbedaan antara satu sekolah mohon maaf tadi pondok pesantren ya Pak Juhri, ataupun yang mencari persamaan-persamaan yang tentunya nanti pada penelitian kualitatif itu ketika di metode penelitian kita bahas di metode penelitian dulu yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu akan ambil nanti di sana. Nah, ketika Bapak Ibu akan coba untuk meneliti penelitian kualitatif komparatif, di sana Bapak Ibu akan cari dari langkah-langkah penelitiannya. Satu apa, dua apa dan seterusnya. Itu yang menjadi akan dilihat pada bagian metode penelitian. Kemudian yang pertama tadi mohon maaf tadi sedikit saya kurang fokus karena video ini untuk semua jenis penelitian latar belakang itu pada empat komponen dari sisi masalah utamanya apa kemudian kenyataannya di lapangan seperti apa kemudian teorinya seperti apa ataupun harapannya seperti apa sampai dengan Bapak Ibu akan ungkapkan apa yang menjadi pentingnya masalah penelitian ini Bapak Ibu tulis ataupun teliti. Itu konsep dasar dari latar belakang yang Bapak Ibu tulis. Nah, sehingga apapun jenis penelitiannya sama dengan metode penelitian ataupun dalam penulisan metode penelitian dalam artikel, semua model penelitian atau jenis penelitian yang Bapak Ibu tulis itu sama konsep penulisannya. Seperti itu Pak Radi. Ya baik, oke. Kita lanjutkan dulu. Masih banyak yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Bu Chandra Ayu bisa membuka mikrofonnya untuk bertanya. Bu Chandra. Ya, halo Bapak. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Begini Bapak, jadi saya mau bertanya, jadi penelitian saya, artikel saya itu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan dari Pak Suhardi tadi, jadi memang untuk metode penelitian best practice itu hal baru bagi saya. Nah, jujur saya akhirnya sedikit bingung bedanya kualitatif dan best practice itu bagaimana, mungkin bisa dicontohkan secara konkretnya, adakah batasannya kalau best practice itu sampai di sini, kalau kualitatif itu seperti ini, itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengenai artikel jurnal ini, kan pada template jurnal yang tersedia itu di atas sendiri itu tulisannya jurnal ditujukan ke jurnal mana. Nah, ini apakah yang menentukan itu dari kami atau dari pihak guru inovatif? Nah, itu karena jujur saya juga belum, nanti jurnal saya itu tepatnya di mana saya sendiri juga belum terlalu paham seperti itu. Kemudian yang ada tiga ya Pak Randi, enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, yang ketiga jujur Pak, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Randi tadi tentang plagiarisme, saya juga sedikit pasti jangan-jangan saya juga kena plagiarisme begitu. Tapi ya
nanti kita cobalah, saya coba. Nah, untuk itu Pak, lalu bagaimana Pak? Antara kalau kita memparafrase, jadi antara kita memparafrase, kita sudah berusaha memparafrase, kemudian dengan kutipan yang tidak langsung tadi, itu seandainya kita sudah berusaha memparafrase, tapi ternyata kok masih kena. Nah, itu bagaimana Pak? Kan tidak tidak memungkiri bahwa itu pasti ada kemiripan di kata-kata. Iya, bisa itu dipahami, Bu. Iya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bu Chandra. Iya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Baik. Dari Jember ya, Bu ya. Sama dengan saya ini. Coba tanggapi yang pertama, Pak Rani. Ya, silakan Pak Sordi. Ya, mungkin ada yang pernah mengetahui ataupun pernah membuat dan baru mengetahui terkait dengan best practice yang seperti yang saya jelaskan tadi. Best practice itu adalah praktik terbaik yang pernah kita. Kini intinya adalah kita yang pernah Ibu Chandra lakukan. Mungkin Ibu pernah membuat sebuah media pembelajaran ataupun pernah melakukan ataupun menerapkan satu metode pembelajaran yang efektif yang memiliki dampak, misalkan memberikan motivasi pelajaran yang bagus buat anak dan lain sebagainya. Itu Ibu tulis dan Ibu buat sebuah jurnal artikel juga bisa. Tapi untuk diketahui, best practice itu adalah bukan penelitian, tetapi apa yang pernah Ibu lakukan. Nah, beda dengan penelitian kualitatif yang kita sebagai peneliti, kita sebagai orang-orang eksternal ini akan meneliti sesuatu. Sesuatu yang mungkin menurut Ibu menarik, kemudian memiliki nilai yang Ibu akan teliti, yang Ibu akan tulis, dan Ibu akan publikasi. Itu bedanya. Kalau best practice itu Ibu yang pernah lakukan. Nah, kalau penelitian kualitatif yang orang pernah lakukan secara deskriptif, Ibu akan jelaskan. Nah, silakan Pak Randy yang selanjutnya. Baik, yang kedua adalah jurnal mana gitu ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti semua akan terpublikasi di jurnal yang sudah kami kelola. Nanti termasuk pemberian nama ujung itu ada jurnal tujuan gitu ya. Nanti tetap biarkan begitu saja. Nanti kita akan tim editor kami nanti yang akan langsung mengirimkan pada jurnal tujuan gitu. Biar nanti ada tim editor kami yang melakukan finishing dan juga editing akhir gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu bisa cek jurnalnya di jurnalpempati.com. Di situ ada sekitar 20 jurnal yang seluruhan sudah ber-ISSN dan setiap artikelnya memiliki DOI gitu ya. Sudah lengkap semua. Tinggal Bapak Ibu tinggal tulis saja, enggak perlu bingung untuk mengirim kemana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah parafrase, sudah saya parafrase Pak, tapi mirip orang lain masih terdeteksi. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu enggak perlu khawatir. Yang penting sudah berusaha memparafrase. Karena ketika Bapak Ibu sudah memparafrase sebagian besar dari isi artikel, saya yakin kemiripan parafrase yang mirip orang lain itu kecil banget. Ya sekalipun ada sedikit lah, mungkin hanya 1-2% dan masih dalam batas wajar gitu. Karena memang disediakan batas wajar plagiasi adalah 25%, yaitu di sana ada parafrase yang kebetulan mirip, kemudian tulisan kita kebetulan mirip, ataupun juga kutipan langsung gitu ya, kutipan langsung yang memang nggak bisa diubah gitu ya. Mungkin itu nanti lebih detailnya mungkin Bu Chandra kalau masih bingung tentang best practice dan kualitatif nanti bisa WA kami gitu ya. Mungkin itu, mungkin saya lanjutkan dulu pertanyaan berikutnya Bu Samsiah. Bentar. Silakan Bu Samsiah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Samsiah Ismail, pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Saya tertarik dengan yang pertama disampaikan oleh Dr. Soehardi tentang metode-metode penelitian. Jadi saya ingin membuat satu kajian penelitian yang bertemakan sejarah. Misalnya mengamati situs-situs, peninggalan
kepurbakalaan atau jejak-jejak sejarah perjuangan Serikan di Aceh. Itu metode apa yang cepat, yang lebih tepat saya gunakan? Karena mengingat kalau yang kuantitatif itu kan harus menggunakan angka-angka. Sementara yang saya maksudkan mungkin nggak sampai ke situ. Apakah cukup literaturnya atau referensi saja atau ada hal lain yang tepat? Demikian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsiah. Silakan Pak Suwardi. Baik. Mohon maaf saya gunakan HP jadinya ini. Ya, tentu ketika Bapak Ibu menulis ataupun berencana untuk meneliti ataupun memperoleh data, ketika Bapak Ibu berbicara penelitian, pasti Bapak Ibu akan memperoleh data, apakah data itu bersifat angka-angka ataupun narasi ataupun deskripsi. Nah, berkaitan dengan rencana Ibu yang terkait dengan penelitian yang sejarah, ataupun Ibu ingin coba untuk menelusuri sejarah-sejarah yang ada di daerah, itu sudah hampir 90% lari ke kualitatif. Karena Bapak-Ibu akan menelusuri dokumen, menelusuri rekaman-rekaman ataupun deskripsi-deskripsi dari para pelaku sejarah ataupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, silakan Bapak-Ibu kalau metode yang Bapak-Ibu gunakan tentu penelitian kualitatif histori ataupun etnografi itu bisa, Bapak-Ibu, terkait dengan sejarah. Etnografi berkaitan dengan budaya juga bisa, yang Bapak-Ibu bisa gunakan. Dan khusus Bu Samsiah, silakan bisa digunakan. Dan bisa cari terkait artikel yang berkait dengan judul yang Bapak-Ibu ataupun variabel yang Bapak-Ibu ingin teliti. Itu intinya ketika Bapak-Ibu sudah mendapatkan satu contoh, contoh artikel yang sesuai dengan artikel ataupun sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu ingin teliti, Bapak-Ibu akan dapat gambaran di sana. Dan kita bisa diskusikan lebih lanjut di grup WA. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Kita lanjut dulu. Silakan Pak Enang Munandar untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal mungkin yang saya pertanyakan. Yang pertama masalah best practice. Best practice ini kan bukan penelitian. Jadi metode yang digunakan itu metode apa? Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua yaitu dalam membuat karya tulis ilmiah tentu harus sesuai dengan sistematikanya atau template-nya. Dan dalam mungkin hal ini pertanyaan masalah pembuatan spasi dalam sebuah paragraf misalkan. Kalau di jurnal kan itu apa satu spasi ya. Kalau di PTK atau PTS itu satu setengah atau dua spasi. Kemudian antara apa sub judul itu berapa gitu antara paragraf satu dan paragraf dua gitu sesuai dengan sistem. Itu aja ya. Pak. Makasih. Baik. Silakan Mas Wardi bisa di. Untuk best practice itu bukan penelitian, betul? Karena dalam jenis artikel ilmiah itu ada yang artikel ilmiah yang penelitian, dari hasil penelitian, seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Nah, ada juga istilah artikel ilmiah yang non-penelitian, seperti artikel pengabdian kepada masyarakat, artikel best practice, itu non-penelitian, melainkan apa yang pernah Bapak-Ibu laksanakan. Oleh karena itu, di bagian metode, metode dalam artikel best practice itu tidak disebut metode penelitian, akan tetapi metode pelaksanaan. Jadi yang Bapak Ibu lakukan, jadi yang dijelaskan pada metode pelaksanaannya pada artikel ilmiah yang Bapak Ibu yang kebetulan membuat best practice, itu menjelaskan langkah-langkah yang Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang disebut best practice tadi. Itu perbedaannya Pak Enang, dan pada bagian metode itu ditulis metode pelaksanaan, bukan metode penelitian. Itu Pak Rani. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Mungkin yang kedua adalah untuk sistematika, Bapak-Ibu nggak perlu bingung. Gitu. Bapak-Ibu bisa langsung, paling mudah adalah
melihat template, ya template jurnal ataupun contoh-contoh jurnal yang sudah kami bagikan, nanti mungkin kami bagikan ulang gitu ya, kami bagikan ulang. Di sana sudah lengkap masing-masing artikel yang sudah terpublikasi. Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan format itu gitu ya. Tinggal sesuaikan dengan format itu, nanti pasti otomatis akan menyesuaikan baik dari marginnya, baik dari spasinya dan yang lainnya. Apabila nanti ada terakhir ketika kurang-kurang sedikit gitu ya, ada yang masih keliru-keliru, itu biar nanti tim editor kami yang memproses gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tinggal idenya dulu dan tulisannya Bapak Ibu yang bereskan gitu ya. Kita lanjut satu kali yang terakhir, Ibu Siti Khotijah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Randi dan Bapak Suhadi. Mohon arahan Pak. Saya kan rencananya menulis artikel ilmiah deskripsi kualitatif. Terus kelas yang saya ajar itu kan dua jenjang. Tiga kelas di kelas 8, kemudian dua kelas di kelas 9. Judulnya rencananya perubahan pola pikir dan perilaku peserta didik sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Jadi sebaiknya saya mengambil dua jenjang sekaligus, kelas 8 dan kelas 9, atau satu jenjang saja. Terus yang bagus itu Bapak, minimal yang dijadikan populasi itu jumlahnya berapa? Terima kasih ya. Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Khotijah. Saya langsung jawab ya Pak Randi. Ya silakan Pak. Terkait dengan sumber data ya Bu ya, dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif itu tidak mengenal populasi ataupun sampel data. Nah, yang menjadi inti dalam penelitian kualitatif itu adalah sumber data utama yang sekiranya di sanalah jawaban yang paling besar ataupun yang menjadi subjek, misalkan kita akan melihat dampak dari pandemi lah misalkan seperti itu. Nah, kita tentunya kita akan lihat dari sisi siswanya. Siswa itulah yang menjadi subjek penelitian Ibu yang Ibu akan ambil. Nah, tentu ketika Bapak Ibu ataupun Ibu tadi memilih siapa yang menjadi sumber utamanya, boleh siapa saja, yang penting data ataupun sumber informasi itu Ibu dapatkan secara banyak di sana. Itu namanya sumber data utama. Kemudian sumber data pendukung yaitu ketika Ibu bisa dapat mengkonfirmasi ataupun memperoleh data penguatan dari sumber yang kedua, misalkan orang tua ataupun masyarakat yang lain. Nah, itu bisa dijadikan sumber data pendukung. Ya, itu dalam penelitian kualitatif. Itu nanti di bagian ketiga ya. Di bagian hasil nanti di sana. Itu akan kita bahas juga besok terkait dengan sumber data pada penelitian kualitatif. Karena kalau kualitatif yang penting, Bapak Ibu bisa menguatkan antara hasil wawancara, misalkan wawancara itu kemudian Bapak Ibu kuatkan dengan dokumentasi, kemudian dikuatkan dengan hasil observasi ataupun pengamatan. Seperti itu Bu Siti, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik. Terima kasih Pak Suhardi atas jawabannya. Yang jelas adalah ketika Bapak Ibu mengambil suatu jenis penelitian kualitatif, baik deskriptif ataupun yang lain, ya memang data atau sumber data yang Bapak Ibu gunakan bisa dalam bentuk kuantitatif, bisa juga kualitatif. Tetapi nanti dalam proses analisisnya lebih banyak, jelas lebih banyak dominan kualitatif. Termasuk ketika mendeskripsikan sesuatu, kalau memang belum dilaksanakan, lebih baik disarankan sumber datanya sumber data kualitatif, Ibu. Jadi tidak harus seberapa banyak angket dibagikan, gitu ya. Tapi seberapa dalam Ibu menggali. Misalkan ingin mewawancarai siswa, mewawancarai orang tua, gitu ya. Mungkin beberapa subjek diwawancarai ketika itu mendalam, itu akan menghasilkan suatu deskripsi yang jauh lebih baik untuk penelitian kualitatif. Ya, untuk penelitian kualitatif sekali lagi. Karena memang bukan untuk membandingkan suatu angka ini dan ini. Gitu. Itu untuk sedikit gambaran. Mungkin itu saja Bapak-Ibu. Di sini sebenarnya masih banyak sekali belum sempat menjawab yang di kolom chat. Tapi di sini sudah saya klik simpan chat. Gitu ya. Jadi yang ada di kolom chat ini, pertanyaan yang sangat banyak ini,
kami simpan dan kami akan rangkum dan kami akan jawab. Insya Allah besok nanti akan kami buat notulensinya pertanyaan ini, jawaban ini yang di kolom chat. Jadi mohon maaf belum bisa jawab untuk malam satu ini lagi, karena keterbatasan waktu. Kenapa, Pak? Baik, untuk mengingatkan Bapak Ibu, ya. Di grup WA tersebut tidak hanya Bapak Ibu mengirimkan kami naskah Bapak Ibu yang sudah ditulis, tetapi bisa juga Bapak kita sharing di WA tersebut, WA grup tersebut, apakah itu pertanyaan, apakah itu pendapat, ataupun kita sekedar bertukar pengalaman ataupun pengetahuan di WA tersebut, bisa kita lakukan, tidak hanya sekedar Bapak Ibu mengirimkan kami artikel itu. Ya, ya, terima kasih Pak Suhardi. Jadi itu penekanannya. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh bertanya lagi di grup, boleh juga. Ya, jadi yang di kolom chat ini mohon maaf belum terjawab, tapi nanti akan saya kami bahas besok. Maksudnya kami buat notulensinya dan kami akan share setiap pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini. Kalau mungkin ada yang belum terjawab, ternyata kami terlewat, boleh Bapak Ibu sampaikan lagi gitu ya. Artinya mungkin kami lupa untuk melewati pertanyaan tertentu, boleh ditanyakan lagi. Terima kasih Bapak-Ibu semua sudah menyempatkan hadir malam ini. Harapan kami Bapak-Ibu satu bulan bukan hanya selesai, ya bukan hanya selesai, tapi Bapak-Ibu dalam proses penelitian, dalam proses penulisan karya tulis ilmiah, Bapak-Ibu semakin paham dan ilmu Bapak-Ibu bermanfaat, dan syukur-syukur Bapak-Ibu juga akan membagikan ilmu ini kepada teman-teman sejawat ataupun yang lain, sehingga ilmu akan terus mengalir gitu ya. Mungkin itu dari kami. Untuk pertemuan selanjutnya kita adakan di jam yang dan waktu yang sama, yaitu hari Rabu malam untuk minggu depan. Jadi untuk seminggu ke depan Bapak Ibu bisa lanjutkan yang sudah menulis judul dan pendahuluan, silakan bisa dilanjutkan menulis metode penelitian. Kalau bingung boleh tulis pertanyaannya lagi di grup WA. Grup WA tidak pernah kami tutup gitu ya, kecuali mungkin mendekati acara dan kami akan buka lagi malam ini. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih Pak Suhardi, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.